Politik ditampilkan oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Walau diwarnai isu negatif soal regenerasi di tubuh PSI, Kaesang mantap didaulat menjadi Ketua Umum PSI. Kini lampu sorot tertuju pada pelabuhan akhir arah koalisi dan capres pilihan dari PSI. Dengan Kaesang sebagai Ketua Umum, kemana arah dukungan PSI berlabuh? Langkah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, masuk ke dunia politik dan langsung didaulat jadi Ketua Umum PSI menyedot perhatian publik. Tak hanya soal pilihan partai Kaesang yang berbeda dari sang ayah, lampu sorot juga mengarah pada arah koalisi PSI dalam Pilpres 2024. Pasalnya, status Kaesang sebagai putra Jokowi dinilai sebagian pihak menjadi representasi dari arah dukungan Jokowi. Kaesang tampaknya juga tahu, keputusan arah koalisi juga jadi hal yang ditunggu. Tak hanya oleh kader PSI, tetapi juga oleh elit politik partai lain. Namun, Kaesang menyebut, ojo kesusu. Kaesang menyebut akan berdiskusi dengan internal PSI terlebih dahulu. Izinkan saya menyampaikan dukungan capres PSI di 2024 adalah sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Pergerakan Kaesang di kancah politik diyakini Partai Kebangkitan Bangsa akan mengubah konstelasi politik. Kaesang dinilai tak hadir secara pribadi, tetapi juga sebagai putra Jokowi. Patut diwaspadai, begitu kata Muhaimin. Namun demikian, Muhaimin juga menyebut, kehadiran Kaesang di dunia politik bisa membawa warna baru. Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Mas Kaesang. Ini akan merubah konstelasi tentu saja, di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaesang sebagai ketua umum ini sebagai pilihan yang berani, dan Mas Kaesang saya kenal, dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaesang adalah Presiden. Dalam sehari, pesona Kaesang sebagai Ketua Umum PSI direspons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, secara gamblang mengajak PSI mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Saya sampaikan selamat untuk Mas Kaesang, udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaesang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaesang, ikut PDI Perjuangan aja yuk. Tak hanya dari PDI Perjuangan, rayuan juga datang dari Partai Gerindra. Gerindra berharap Kaesang bisa membawa PSI mendukung Prabowo Subianto. Bagi Pak Prabowo, ya, kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi itu hal yang bagus sekali. Karena menjadi politisi itu kan artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaesang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai momen Kaesang jadi ketum tak hanya sebagai strategi dua kaki Jokowi, tetapi juga bisa dilihat jangka panjang. Langkah politik Jokowi dinilai tak lagi identik dengan PDI Perjuangan, tapi kini ada PSI. Yang kedua, yang saya lebih menarik, bukan untuk kepentingan jangka pendeknya saja, tapi juga untuk kepentingan jangka panjang. Karena selama ini kan keluarga PDI Perjuangan terasosiasi kuat dengan PDI Perjuangan. Nah, ketika ada Kaesang,
yang menjadi ketua umum PSI, itu artinya langkah politik keluarga Presiden Jokowi tidak semata-mata diwakili oleh PD Perjuangan. Oleh aktivitas beliau di kepartean maupun anaknya maupun menantunya. Ada satu lagi nih, putranya yang masuk ke partai PSI. Yang kita tahu gitu ya, selama ini membawa narasi tegak lurus Presiden Jokowi. Dan kalau misalnya Kaesang masuk ke partai lain, belum tentu langsung mendapatkan privilege sebagai ketua umum, padahal baru 2 hari masuk sebagai anggota. Patut dinanti, apakah memang dipilihnya Kaesang sebagai ketua umum PSI merupakan bentuk kepanjangan tangan ayahnya, Joko Widodo, dalam menentukan pilihan koalisi dan dukungan bakal calon presiden di pemilu. Tim Liputan, Kompas TV.